Selamat datang lagi di channel ya. Jadi kita kali ini apa nih? Lanjut dijamin. Ini segmen terbaru wes. Udah nonton 4 episode nih. Tadi temennya sampai patah kakinya sebelah kiri ya, gara-gara instruksi dari dia. Tapi bagus juga sih instruksinya, bisa bikin matahin semangat dari temennya itu. Kerja bagus. Nah ini nih, wush, keluar monsternya lu. Bentukan mata. Ini mau monster hadam ini kayaknya. Diambil orang yang dalamnya. Enak. Pesawat kapten ya guys, bisa buat ya. Jalan lewatin air. Matanya kok gak kelip-kelip ini guys, heran ya guys. Buat oh mungkin buat nyerang kali ya. Wah tengang tengang tahu aja. Oh tukang berikan masuk dulu. Gua di mana nih? Api semua. Mata semua, mata api. Mata api ya. Pusing dia, dengerin lagu kali dia kira-kira. Banyakan lagu. Nah, mau jadi rapper ya. Wush, keluar dia. Keluar. Cuak. Tentu saja dia kan anggota SAG. Kalau yang itu lainnya, mainnya. Oh, film baru. Oh, sudah depan udah bisa baikkan. Itu pernah latihan, lu gak pernah latihan katanya. Di sini Nikola Soya nih kalau ngomong ya.
sudah terkesan menghakimi. Itu hatinya lu, gak perlu hatinya lu. Kita lihat dulu guys, episode selanjutnya tentang apa nih. Udah berandai-andai ini, kayaknya bagus nih. Tau, gak ada guys disini. Diterusin, abis ya. Wih, biasa kena copyright ini. Kampret. Lupa guys, keterusan aja lagi. Gue kira di tempat musuh. Nggak taunya lagi nyuci baju dia. Masih ingat betul di mana letak barangku. Lihat aja pencarinya begini susah. Ini kota tiap hari diserang mulu monster apa enggak rusak tuh ya kotanya. Langsung dibangun lagi kali ini gitu. COC deh. Best of 10. Takut nanya mah. Duh, bolong tiba-tiba. Apaan ya? Mengalahkan musuh dengan tangan kosong tidak ada gunanya. Seharusnya kau maafkan. Hilang. Keep out, tetap keluar. Gimana sih? Jangan masuk gitu kan. Artinya gitu guys. Dokter yang suka banyak perempuan. Dokter yang ini ya. Dia lagi ya munculnya. Di kosmos dia pemain.
Di sini dia juga, guys. Di jenjangan dia emang ini paling pake, guys, di dokter ya. Tergadungan. Are. Suruh kembali ya, mesti ya, guys. Ini lihatnya. Lagi ngajar ceritanya si Gama. Tim lightning pemutihan, tim pemutihan, ada aja ya. Film yang satu ini agak beda, guys ya. Sebenarnya mau ngelawan siapa sih dia nih? Bingung, guys, kadang-kadang ini jalur ceritanya ada sesuatu yang muncul katanya. Apa nih muncul? Satelit luar angkasa, guys. Karena kayak muka aku waktu lagi kena ini ya, efek AI-nya YouTube ya. Begini nih. Surga. Nah, itu nggak ada nih monster. Itu langsung monster aja segini ya, guys. Kalau kotanya begini, guys, mau guys pindahlah, pindah rumah lah, ngapain di sini mulu, merusak pemandangan aja, merusak semua lingkungan. Atau kalau enggak kita jadi Ultraman ya. Oke, memang 15 menit. Ayo. Juar. Mau tendang nggak bisa bisa, guys. Kayaknya ini monster dia lebih lebih susah ya kelihatannya. Ah, tapi kurang. Jatuh. Ya. Ditubrukin sama jam tangan, guys. Jatuh dia. Diajakin muter-muter, ini mau bikin es kepel ya, kayaknya. Es kepel. Ngapain mau bikin es kepel di sini? Tenang.
lenyap tiba-tiba. Oh, bawa barbel dia sebenarnya, dibuang lagi. Tuh. Benda apa yang kita lawan tadi? Gue juga nggak tahu ada benda apa tuh katanya. Permainan benih, benih sumber makanan para penjajah dalam kehidupan baru. Kau bilang apa? Tidak. Aku tidak bilang apa-apa. Oh, nanti nih filmnya tentang penelitian guys. Ini aku seneng nih ada penelitian-penelitian gitu guys. Tuh penelitian ya. Ngomong udah episode 8 aja lu gua nonton. Penelitian yang bagusnya. Tuh episode sebelumnya guys ada ini ubur-ubur. Ada monster mata. Banyak lah. Ah, pokoknya gitulah. BD, aku belum ditonton. Gama orangnya ini digabah aja, guys. Main dihajar-hajar aja monster. Dan di saat itulah, nah sebenarnya harus ada yang ini guys, voice over nih. Dan di saat itulah, semua para tim ICE, oh ini XIG, tim XIG telah berkumpul untuk mengalahkan monster atau gimana ya? Ngomong yang meyakinkan dong. Bingung kayak gini guys. Satu udah, tiga udah nonton dulu lah, gua nggak mau nonton lagi. Nggak berbobot guys. Nggak berbobot asli. Oh, ini bagus nih. Berbobot lah, berbobot ya guys. Lagi ngobrol sama dokter ya. Ngobrol sama dokter. Apa yang kau lakukan tentang dia? Hantu kesepian muncul. Sekitar orang-orang memikirkan mereka. Ya itu hantu. Animus. Makhluk punah. Sebenarnya makhluk dipunah. Ada aja namanya Ultraman Agul guys. Wah, kalau aku mau dipaksa kalau dia ada di sana. Gue tanya, Anda tahu apa yang dikatakannya? Nggak tahu deh. Izin, izin. Ya udah bukalah. Nggak bisa bro. Lu harus puter balik bro katanya. Tiba-tiba ntar monster muncul nih dari sini. Ah, lu sih katanya. Dimarahin bos lu seperti gue katanya. Bercanda mulu lu. Ya, ditutup lagi. Iyo. Ini reporter guys, reporter TV ya.
Nah lu monsternya. Langsung on cam. Waduh, ya. Kena semua nih, kena semua nih. Permain karet itu mah. Slime kalau enggak. Ini aku yang mengerti tentang dia. Kotor kan ini, itu mau cuci baju. Ya, bubar jadi ungu semua. Ini kebakaran hutannya kayaknya dibuat-buat kali ya. Iya kayaknya guys. Kebakaran hutannya dibuat-buat ini. Gimana lu coba lu bro? Oh enggak. Ini musuh monster lawan monster ya. Oh enggak, melekat dia guys tuh. Ih, serem banget ini. Waduh. Serem banget adik-adik. Takut aku jadinya. Ngeri nih. Waduh, disemprot ini. Wah. Wah semua orang memihak pada dia guys. Tuh. Jangan dekatin mereka. Ya di bawah lalu ceng. Makan nih dimakan langsung diambil sama dia. Udah gua bilang juga apa, jatuh pingsan dia. Ada. Wah, dia strum ya, strum. Ya, cepetan mulai siaran-siaran. Begitu aja di otak. Dia terlalu cepat sih. Kasuka, kimi wo ryosu. Arai sensei ga sanda. Soshite, kimi ga chiisai to. Mongol ikuru ni. Dakara kimi wa. Watashi wa keikyū no tame ni shiteirareta. Sonna koto wa nai.
Pertarungannya tuh bisa kita. Ya. Terang banget katanya. Apa nih? Gue juga gak tahu. Dicariin apa, Bo? Apa? Tadi sama tukang paket. 83.000. Ini. Paya udah beli lagi. Aduh. Hah? Kalau promosi dia mesti pakai pos kaki hitam, Bu. Soalnya rumah dia kosong. Heeh. Jual ceban. Yang kamu dikirim pakai itu. Iya. Tapi bukan Shopee ya? Bukan. Yang ini yang dari kapal yang warna itu. Itu dengan lagu pos kaki sama sikat gigi. Ini buat apa nih? Apa ini buat kayak kantong gitu. Oh. Slappingnya ya? Bagus itu buat apa? Oh, ya, kamu itu orang pakai kantong gak? Gue mau. Iya, buat kamu aja terkunci.
depan. Tapi kalau dia naik kapal ini gratis. Kunci, ini sama kunci itu. Paket besok kayaknya baru datang lagi deh. いずれ人間は滅ぶ。その時になって自他は高くより。
シミのままの方が潔いじゃないか。舌を断たれたっていいじゃない。いいじゃない。破滅将来体だろうが、植木鉢が落ちてこようが、人間死ぬときはみんな死ぬんだから。でもね、人間は死を待つためになんかあるんじゃない。今何をしようか、今どうしようかってすぐいっぱい生きていく。人間はそのためにあるんじゃない。Thank you.
tuh aja yang sekolah mandi dulu kok bisa. Iya. Butik dulu sekolah. Karena tanggal berapa sekolah? Ini si sekolah terus ya. Kerjain apa sih dia? Malas sih. Ada kulkas yang? Hah? Ada kulkas? Iya. Nih. Udah jelek itu.
Udah jelek ya? Jadi you
Ya bisa kok. Cari pesan. Itu kan. Iya. Enggak lah mencret. Hah. Buat apa aja. Kan ada sini juga.
kirain kasih ini kok. Siapa yang kasih? Bininya, Ricky, Harry. Ricky. Kok konsumsi? Dia makan pakai apa? Maya. Bola. Nih, enggak sekarang itu. Cuma ayam doang. Ada bumbunya. Makan nasi juga. Makan nasi dulu. Mantap, mantap. Ya, mantap. Nasi. Nasi. Kita kan baru bosan. Bang, dapat jam lagi. Ini buat tahun ini kita selalu dikit ya? Ini minum deh. Bawa-bawa nih. Apanya? Beli padang. Tahu kalau minggu terakhir padang kan. Ning, soalnya kamu suruh bawa beras kan? Siapa? Malam. Mana dia ngasih? Nggak ada kabarnya si Buhao. Belum jalan dia cuma manggil-manggil. Woi, pulang lu. Udah main pulang. Gitu doang, Bu. Kalau di kamar kan? Oh, pernah yang ganti di Jiska dapetnya bakmi. Kalau minggu keberapa bakmi? Yang pernah gantiin itu di Jiska. Itu tuh ya? Dia minggu keberapa? Tiga keberapa bakmi. Thank you.
Makanya aku berbakatnya beras. Ini telurnya juga beras. Kalau yang pakai telur itu yang apa? Sama. Hah? Sama. Tadi sih itu ini yang di apa? Iya dia nanya telur. Kemarin Julius kan dia sore mungkin itu tadi kan dibilang bang dia kau tua dia kau tua dia mau bangun. Oh iya Julius adik si Iwannya belum bangun. Namanya banyak amat. Ini dia Joni apa Iwan? Kan tadi dia kembar datang berdua ya? Iya. Jom di mana? Ada di situ lah. Di tempat biasa dia duduk. Ngapling sana. Depannya si itu kali ya, si Joni. Lagi semua deh, lihat kesian tuh tadi. Gen. Terus si Alin mungkin mundur kemari. Aku, dari tengah-tengah gelombang.